Ya habis ke sana dia berhenti dulu baru ngambil tempat bus. Ke kamar mandi dulu ya. Ya, baru ke kamar mandi. Pura-pura, ya kan? Iya. Gila kali ya, musola. Masjid. Lama ya, Ben. Cek gak tuh? Banyak yang ambil dong? Dua genggam gua, kalian ambil, kalian ambil. Siap ini. Ya siap buka. Yang orang gitu kan. Iya. Apa dia? Jadi kalau balik lagi dia kan, jadi kalau terakhir dia buka, ambil langsung gigi. Tutup bayar. Berapa kali deh? Besok. Jangan ikut sholat om ya? Enggak lah, lari dia. Mana orang gitu. Ya mukanya dia di perbusan nampak ya. Ini udah nampak ini, udah jelas mukanya. Besar lagi ya. Gak anti surat nampak, dimatikan nampak ya. Dia mau bawa apanya deh tuh. Oh, lepas kan? Udah lepas tuh? Enggak lah, itu seharusnya kan udah terpotong. Biasa, Bapak Rizky itu ya, siap ketempang. Yang wajib. Ya,
Tinggal buka deh. Ini tadi di dalamnya enggak ada. Eh ini. Saya sholat tapi tidak nengok-nengok itu. Iya kan? Tuh dari bawah, Mi. Iya lah, kan main di bawah bisa. Dari bawah, kan di bawah. Kotak masjid masjid Atami di Bogor maling kenapa gembornya itu kan sembuh ada ya yang tahu dapat duit bawa ke masjid BK kereta enggak ada tadi enggak ada sebuah enggak ada mau warna putih tadi tangkinya putih terus itunya ada PM. Kalau gini ini cepat tentang keadaan ini. Ya, jadi sisi titik-titik lampu merah lalu lintas kan, ah, masih lalu lalu. Ada. Mulai. Belum siap kan, potong lagi tuh. Sampai tinggal buka gemboknya itu. Tapi sama ini aja. Potong. Aku sama si apa lagi? Iya. Iya. Suruh dia ambil uang. Itu. Ini mah. Itu dia ngambil dua genggam aja deh. Allahu Akbar. Banyak juga ya. Sudah. Itu aja. Itu lebih apa?